Ramai yang terhibur dengan persembahan penyanyi Syafiq Farhan semasa membuat persembahan melalui lagu Joget Angan Tak Sudah duet bersama Hazamah pada malam separuh akhir Beach Stage pada Ahad. Tapi tahukah anda, joget sakan yang dipersembahkan Syafiq sebenarnya langsung tidak dirancang. Bila Syafiq Farhan kalau mengikut undian daripada juri pada malam peringkat separuh akhir Beach Stage nombor 1, Syafiq. Alhamdulillah. Nombor 1 daripada undian juri. Apa yang mungkin you boleh perkatakan secara ringkas? Terima kasih banyak-banyak kepada juri kerana kerana bagi markah yang on kepada saya, on. Yang membantu sangat saya dapat nombor 1 pada malam ni adalah persembahan duet saya yang dengan Hazamah tu. Sebab macam Faizal Tahir cakap, Keras tapi dia nampak saya enjoy on stage. Bercerita tentang tarian you sebentar tadi, kata you Faizal Tahir pun mengalir air mata. Datang daripada jiwa ke bagaimana, Syafiq? Benda tu semua tak planning. Apa yang kita planning adalah naik basikal, kemudian yang solo tu macam ni dengan Hazamah kan. Lepas tu yang lain tu semuanya adalah belasah semata-mata. So bermakna memang you enjoy lah performance tadi? Enjoy, belasah je tadi tu. Sebab nak buat apa pun, macam mana lagu ni macam ni kan. Belasah je lah, tungtang pun kan. Sudah hilang malu lah. Bila dah macam tu semua dah tak ada dah. Okay. Tinggal nak berhenti je bila. Itu je. Jadi persediaan untuk minggu final minggu depan ni dengan satu lagu baru dan juga lagu yang diberikan sebentar tadi, apa yang mungkin Syafiq Farhan boleh janjikan nak kekalkan momentum nombor 1 minggu ni, Syafiq? Dia sebenarnya kita nak kekalkan momentum ni bukannya sesuatu yang mudah sebab semua peserta pun hebat-hebat. Cuma salah sikit bahaya macam tu. So insyaAllah saya akan buat yang terhabis, sehabis-habis-habis baik saya minggu depan. Dan sekarang ni pun saya tengah berfikir apa yang saya nak buat minggu depan. Persaingan paling sengit di final siapa agaknya? Bagi seorang nama. Satu nama. Susah sebenarnya sebab semuanya dah keluar taring masing-masing kan. Sebab kita tengok macam yang ni minggu lepas nombor 4, nombor 5, nombor 6. Tiba-tiba minggu ni nombor 3, nombor 2, nombor 1 macam tu. Jadi saya tak tahu nak cakap siapa. Saya boleh kata semua.